Nah, 2018 panitia ini rame-rame datang ke rumah setelah antar proposal di Desa dengan saya. Mohon dikawal bantuan pemerintah daerah dan dana hibah. Dan tentunya selaku wakil rakyat, saya dengan Pak Boto dan Pak Boto ini tugas kami menawarnya sehingga komunikasi dengan Desa kita masukkan anggaran 20 juta itu ceritanya Pak Wakil. Nah, ini sebenarnya bangunan megah tapi dananya murah. Ya, megah dananya murah. Artinya 250 sekian juta tadi jadi bangunan gereja semegah ini. Karena ini dilakukan, dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat. Nah, kalau kita dilakukan, dilaksanakan oleh pemborong, ini tidak jadi. Ya, upah tukangnya aja tidak.